Sudah dilakukan Hendra Bawio crossing tadi, ada sundulan Al Haji. Kembali kita saksikan satu shooting masih terlalu lemah dari Ricky Ohorela. Sebuah percobaan yang baik, sebuah keputusan yang brilian tadi dari Ricky Ohorela. Hanya masalah akurasi tadi. Umpan terobosan baik sekali terbuka ini Fadil Sausu. Ah pemirsa, kita lihat sebuah keputusan brilian, terbuka ruang untuk melakukan shooting. Sayang sekali kembali Fadil Sausu, shooting yang tidak mengarah ke gawang dari Jamdia Eka Putra. Dan disayangkan itu kaki kuat dari Fadil Sausu. Masih Nyoman Sukarja, terbuka ruang, umpan tarik berhasil ditepis oleh Jamdia Eka Putra. Ya pelanggaran terlihat tadi bagaimana Hansa Muyama ketika ada bola rebound ingin mencoba melanjutkan dengan shooting, dilanggar oleh Nur Iskandar. Mampukah Lerby Aliandri kali ini? Lerby Aliandri si katanya nyaris tadi melayang tipis di atas Mister. Pemirsa, satu percobaan dari Lerby Aliandri ini dia. Fadil Sausu. Baik sekali umpan 1-2 kombinasi. Satu shooting. Ah, kembali kita lihat bagaimana peluang yang terbuka untuk melakukan shooting dengan kekuatan kaki terbaiknya dari Fadil Sausu. Dan lagi-lagi tidak on target. Nyoman Sukarja menunggu Endra Permana naik kali ini. Endra Permana umpan crossing. Lebih dekat kepada Jandia Eka Putra. Beberapa crossing yang dilakukan oleh Endra Permana pemirsa masih terlalu ke dalam tadi sejauh ini. Dari sisi kiri kita lihat terbuka peluang Fendri Mofu. Oh, satu on target pertama dari Semen Padang mengarah langsung kepada Imurah Komang. Oh, satu peluang pemirsa, satu crossing. Balik kita lihat Hendra Sandi. Hendra Sandi yang dituju Lerby. Sayang sekali peluang bersih tadi. Kita saksikan lantangan apakah Lerby atau Nyoman Sukarja tadi yang melakukan shooting tendangan voli. Hendra Sandi, umpan crossing, lebih dekat kembali bola terlalu ke dalam, masih dalam jangkauan area Jamdia Eka Putra. Fendri Mofu, sah, Fendri Mofu. Tidak mengarah ke gawang, satu shooting keras dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Fendri Mofu tadi, sayang sekali. Ya. Fadil Sausu kali ini, masih Fadil Sausu. Lagi-lagi, tiga kali mencoba melakukan shooting. Hengki Ardiles, oh berbahaya, Nur Iskandar tadi harus berhati-hati, satu shooting. Kita lihat, Hendra Bayau, oh, kita lihat bagaimana nyaris tadi Semen Padang unggul melalui Hendra Bayau. Harus berhati-hati, harus fokus, harus konsentrasi, lini pertahanan dari Bali United. Ya. Satu skema serangan yang menarik menurut saya dilakukan mulai dari bawah sampai dengan depan melakukan passing pendek. Satu peluang gandang. Hasan Putra! Apa yang terjadi? Hasan Putra! Oh! Belum gol, kita lihat. Lerby Aliandri mencoba memberikan sinyal. Ya, pemirsa, untuk Anda ketahui bahwa gol disahkan ketika semua bola sudah melewati seluruh garis gawang. Oh, ya, belum. Belum. Betul belum sekali. Memang. Belum. Satu keputusan yang luar biasa, keputusan yang tepat. Di daerah sepertiga pertahanan Semen Padang yang kemudian mereka harus menghadapi satu serangan balik. Mirsa Kaulana, lagi-lagi sebuah peluang on target yang dimiliki oleh Semen Padang. Masih mampu ditepis oleh Ngurah Komang. Ya, ini mirip dengan apa yang dilakukan Irsad ketika membobol gawang Persipura di pertandingan pertama. Ya. Kita lihat pemirsa. Ya. Satu shooting keras, oh, satu keputusan dan kali ini akurasi tembakan keras dari Hansa Muyama on target. Cukup jauh jarak, tapi Hansa Mu tetap melakukan tendangan dan memang sangat akuratif. Satu peluang berbahaya, harus hati-hati kali ini. James Kokolomel, bahaya kali ini dan offside, jelas terlihat offside. Satu sepakan keras tadi dari James Kokolomel dan Adi Nugroho melakukan rebound di mana posisi Adi Nugroho sudah dalam posisi offside. Ada Nur Iskandar sudah membuka ruang, umpan terobosan. Nur Iskandar yang dituju, masih Nur Iskandar. Ah, gagal lagi. Shooting keras. Gol! James Kokolomel mampu membuat Semen
Padang melakukan, membuat finishing yang luar biasa lewat serangan balik. Dan kali ini Semen Padang unggul 1-0 atas Bali United. James Coco Lomel, ini dia. Ya, second ball beruntung. Oh, ini kembali yang Nuri Skandar. Gol, gol, gol. Nuri Skandar membuat Semen Padang melengkapi keunggulan mereka menjadi 2-0 pemirsa. Lagi-lagi serangan balik kali ini menjadi momok yang menakutkan bagi lini pertahanan Bali United. 2-0 Semen Padang. Ya, menurunnya kualitas fisik dari pemain-pemain Bali United juga berpengaruh besar. Kemudian yang terjadi adalah kontrol permainan betul-betul mampu efektif dikendalikan oleh pemain Semen Padang. Setiap serangan balik merupakan sebuah ancaman. Dan ya, ini terbukti. Ya. Lihat. Bantu pertahanan. Dan selesai sudah pertandingan, pemirsa. Di mana akhirnya Bali United sudah tidak punya peluang lagi untuk lolos. Sementara itu Semen Padang, Mitra Kukar, dan juga Persipura harus bersaing untuk siapakah yang akan lolos dari grup ini.